Hari ini tanggal 3. Alhamdulillah sampai saat ini rangkaian masih aman, selamat, dan semoga juga sampai di akhir nanti di Jakarta pun kita akan tetap selamat sampai di tujuan. Walaupun melalui berbagai rintangan begitu berat, tapi alhamdulillah tim kami, komunitas kami, klub kami ini, keluarga kita MBCI tetap solid dalam menjalankan tur ini. Ikuti terus kita tur kita. Semoga kita sekali lagi semua kita tetap selamat sampai tujuan. Hail MBCI, Hail MBCI, Hail MBCI. Mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin tur dari Jakarta yang menyerahkan bantuan untuk Masjid Nurul Huda Kubu Gadang Payakumbuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga kami mohonkan kepada Allah selamat sahabat-sahabat kita ini sampai di tujuan di Jakarta. Saya Andi Yufi, Ketua Umum P18 MBCI Jakarta. Senang sekali terhadap tur The Toba Night yang diadakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 6 sesuai dengan ordernya. Alhamdulillah semua perjalanan dilalui dengan sangat luar biasa, kesempatan luar biasa. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai di Samosir, Toba Samosir, dan lanjutkan kita sekarang posisi ada di Bukit Tinggi. Terima kasih juga pada teman-teman yang sambutannya sangat luar biasa, terutama buat Paslet sebagai sponsor utama kita. Sambutan teman-teman member luar biasa banget. Mulai dari Medan Chapter, dari Pekanbaru, terus dari Mercedes-Benz Padang. Luar biasa sekali sambutannya, hangat sekali buat kita. Pesadora juga di Under One Star, sungguh luar biasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang sungguh-sungguh luar biasa persaudaraannya sampai detik ini saya rasakan sungguh luar biasa. Tidak bosan-bosannya kita selalu dengan prokes yang sangat ketat luar biasa. Kita kalau di dengan yang orang lain kita menggunakan masker karena kebetulan dengan teman-teman sendiri, jangan kemarin-kemarin kita sudah swab kita negatif semua, kita jaga prokesnya sampai saat ini. Rencana ke depan dengan informasi akan ada jamnas di Medan, jamnas MB Pertina, kemungkinan besar kita next trip-nya kita akan ke KM0, tetapi kita tidak start dari Jakarta, kemudian kita start mulai dari Medan. Insya Allah kita akan bawa rakyat yang panjang, road to Jamnas to KM0. Jadi seperti itu, ke Jamnas, tetapi kita long touring dulu ke KM0, baru kita ke Jamnasnya itu sendiri. Mudah-mudahan touring kali ini membawa berkah buat kita semua, buat teman-teman member, buat para touringer yang sangat luar biasa sekali yang saya rasakan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang telah kita rasakan sampai saat ini. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Hail MBCI, Hail MBCI, Hail MBCI.
bersama dengan member kesan-kesan saya saat pertama kali saya mengikuti touring. Ada banyak hal yang kita alami, lewati ya. Dari pertama kali saya mengikutinya dari Jakarta hingga bisa tiba di Danau Toba, kita menjalankan perjalanan ke Pulau Samosir ya, danau yang begitu indah ya, sehingga perjalanan yang kita lewati sangat seru dan menakjubkan ya. Kita bisa berada di kilometer 0 Pulau Samosir, begitu indah ya, sehingga kita juga bisa berada di Bukit Tinggi ya, di Jalan Gelok 9 bersama Bener yang konsol kita semua. Kesan-kesan saya sama mengikuti touring ini, perjalanannya sangat seru dan mudah-mudahan di touring-touring selanjutnya bisa ada hal-hal yang baru yang dapat kita kunjungi bersama dengan Bener. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Arif Olen, member MBTI dan bertugas sebagai interceptor dalam touring ini, touring Danau Toba yang sungguh membahagiakan saya sebagai pemandu touring, karena dalam touring itu kita melihat keindahan alam Indonesia, di antaranya Bukit Siduaya, kemudian ada Pulau Samosir dan keindahan-keindahan lainnya. Perjalanan kami kira-kira sekitar 3000-an dan kemudian juga dihiasi dengan aspal yang jalan yang rusak-rusak, dan itu juga memerlukan kesabaran, ketangguhan dalam badan dan kekompakan kita semua bersama. Semoga dalam waktu yang akan datang MBTI juga akan melaksanakan ataupun juga merencanakan touring yang sangat spektakuler, dan saya insya Allah menunggu undangan ataupun juga ingin berserta, insya Allah juga Allah mengizinkan untuk touring selanjutnya dari MBTI. Selamat pagi MBCI semuanya, saya Rajo sebagai komandan di MBCI. Hari ini kita akan bertolak menuju Jakarta. Setelah 10 hari kita melakukan perjalanan, mulai dari Jakarta hari Jumat minggu lalu, kita ke Palembang, Jambi, Pekanbaru, Danau Toba semuanya, dan kita balik ke Bukit Tinggi, sampai sekarang dia berada di Pelabuhan Bakauheni Merak lagi. Ini merupakan touring yang paling sangat exciting ya bagi saya. Kenapa? Karena selalu ada banyak cerita dalam touring ini dan ada banyak pengalaman. Happy dan yang semuanya itu adalah yang penting fun bagi kita semuanya. Suka duka dalam touring sangat banyak ceritanya. Maju terus MBCI, maju terus ke Temandi, dan untuk semua PIC dan kepengurusan, terima kasih, dan sponsor juga terima kasih semuanya. LMBJI, LMBJI, LMBJI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan saudara-saudara di seluruh Indonesia, terutama untuk saudara-saudara MBJI. Saat ini terima kasih juga saya mengucapkan sebesar-besarnya kepada Fanslam dan LRT City yang sudah mendukung dan mensupport acara kami dari Jakarta menuju Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, kita ke Danau Toba, Pulau Samosir, Bukit Tinggi, dan lain-lainnya. Terima kasih juga buat rekan-rekan
yang sudah mensupport kami untuk melakukan kegiatan ini. Banyak yang mengalami sesuatu yang seru ya di dalam perjalanan. Yang pertama, perjalanan dari berangkat, kita melintasi berbagai macam medan, baik itu aspal yang rusak, bahkan sampai tanah pun yang harus kita lewati. Jadi buat yang teman-teman atau saudara-saudara ingin menikmati Indonesia, sungguh Indonesia itu indah, seru. Jadi cobalah kita eksplor Indonesia ini dengan bersama, kita bangkitkan pariwisata untuk wisata-wisata yang ada di Indonesia ini. Pengalaman kami di Pulau Samosir juga luar biasa, pulau yang indah, danau yang cantik, dan keluarga sekitar yang ramah akan kedatangan kita di sana. Udaranya masih sejuk, ya kan? Terus di sana masih banyak kita menemukan sesuatu yang belum pernah kita lihat, khususnya di Jakarta. Dari Samosir kita menuju Bukit Tinggi, di mana di Bukit Tinggi kita benar-benar melihat secara langsung Jam Gadang yang menjadi ikonnya Bukit Tinggi. Kemudian kita singgah sebentar di istananya Bung Hatta, kita sempat berfoto-foto di sana bersama-sama dengan masyarakat di Bukit Tinggi. Setelah itu kita kembali menuju kota Jambi. Di Jambi kita menginap semalam untuk mengistirahatkan badan kita semua, dan kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Perjalanan ini sangat seru, dan kita akan tunggu peserta-peserta lainnya. Kita akan membuat touring-touring ini lebih seru lagi, yang mana rencananya the next kita akan melakukan touring sampai 5 km, bahkan kita akan eksplor lagi menuju Sulawesi, pulau di mana dengan keindahan yang luar biasa. Bersama teman-teman yang suka touring, suka menikmati perjalanan jauh, happy, ya kan? Memang di saat touring ini banyak sekali kita mengenal karakter satu sama lain, mengenal pribadi masing-masing. Di mana di saat touring kita melewati jalanan yang ribuan kilo, yang sampai saat ini mobil saya sudah menempuh kilometer di 3.624 km. Partner saya, teman mobil saya, yang di mana kita akan mengenal, yang kita melek, tidur, melek lagi, itu kita ketemu, itu akan mengenal bagaimana kebersamaan kami di situ akan menumbuhkan rasa love, respect, honor, and pride. Jadi kalian punya kebanggaan, punya kecintaan, ya pokoknya seru dah, campur aduk, dan kalian semua harus merasakan ini semua. Oke, thank you. LMBCI, LMBCI, LMBCI. Kegiatan touring menuju Toba atau Natur The Lake. Fast Lab di sini memberikan support yang sangat besar untuk teman-teman komunitas BCU 74 ini, di mana kami memberikan message penting untuk masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dalam melakukan kegiatan yang positif. Maka dari itu, Fast Lab pun selalu akan mendukung apapun kegiatan yang sifatnya positif untuk teman-teman komunitas, baik komunitas otomotif ataupun komunitas yang lainnya. Saya sendiri ikut dalam tur darat ini dari Jakarta menuju Toba dan kembali lagi ke Jakarta, di mana perjalanan ini kurang lebih selama 9 hari, dan kesan saya pribadi perjalanan ini luar biasa. Saya menemukan di mana adanya kekompakan antara seluruh peserta ini, bagaimanapun juga mereka tetap punya peran dalam menjaga kompakan di dalam komunitasnya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi di setiap kota, setiap perjalanan mereka memberikan kesan yang luar biasa untuk saya dan untuk Tesla sendiri. Dalam perjalanan ini kami pun juga melakukan CSR, melakukan pembagian masker dan tisu basah kepada masyarakat, kepada teman-teman komunitas yang memang selalu menjaga kesehatannya, selalu menjaga dalam badan tubuhnya sendiri, dan juga apapun yang terjadi selama perjalanan touring ini selalu memberikan pesan dan nilai-nilai yang positif, tidak hanya untuk pribadi tapi untuk masyarakat di Indonesia. Kami berharap Fast Lab selalu memberikan
cermin dan nilai-nilai positif kepada teman-teman komunitas dan masyarakat Indonesia. Hail MBCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan selaku PIC dari MBC Jakarta Chapter untuk touring Tour de Tobale. Oke, alhamdulillah saat ini kita sudah di Bakahuni untuk menyeberang kembali ke Jakarta. Selama perjalanan banyak suka dukanya, banyak sukanya lebih banyak, lebih keren sih. Kita sudah sekitar 10 hari kita sudah explore Pulau Sumatera terutama di Samosir. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu eksplor keindahan Indonesia. Ternyata Indonesia itu gila banget, keren banget. Pulau-pulaunya di Sumatera itu keren banget. Kalian yang gak ikutan touring kali ini nyesel. Nyesel banget, walaupun medannya tuh parah banget. Memang parah, tapi hanya minor-minor aja gitu. Yang kita dapat sekarang tuh semua rasanya tuh bangga, seneng, sedih, campur aduk deh. Keren banget. Pokoknya buat kalian semua, selalu eksplor keindahan Indonesia karena Indonesia itu keren. Oke, terima kasih. Sekian dari gue, Ivan, pelaku PIC Tour de Tobale. Dan semoga kita selamat di penyeberangan sampai di Jakarta. Oke, sekali lagi, Hail MBCI, Hail MBCI, Hail MBCI. Saya Hananta Maseta Rengga. Saya sweeper MBCI B14 Jakarta Chapter. Kali ini kita telah melaksanakan touring ke Toba. Ini adalah touring pertama saya ke Sumatera, menginjakkan kaki pertama saya ke Sumatera. Kesan saya selama touring kali ini adalah sangat senang karena bisa memiliki pengalaman yang baru untuk menjelajah Pulau Sumatera dan banyak menerima banyak pelajaran yang dapat saya ambil dalam kegiatan touring kali ini. Perjalanan kali ini memang cukup berat kita lalui ke Pulau Sumatera karena kita tidak tahu medan yang sering berubah-ubah. Tapi dengan kekompakan seluruh peserta touring, kita dapat melewati, menghadapi datang touring kali ini dengan mudah. Saya pribadi dapat menikmati keindahan Pulau Sumatera ini dengan keberagamannya yang tidak bisa kita lihat di Pulau Jawa, terutama pada saat kita tiba di Pulau Samosir. Itu merupakan satu pengalaman pertama bagi saya, dan yang tahu juga merupakan pengalaman pertama bagi saya, dan itu sangat berkesan untuk saya menceritakan kembali ini. Dan saya untuk turun-turun selanjutnya bisa dapat memaksimalkan persiapan belum berangkat touring agar di perjalanan kendaraan yang kita gunakan bisa melewati rintangan yang ada di jalan. Dan selain itu, sebelum touring kita juga mempersiapkan diri kita agar kita dapat survive di perjalanan yang cukup lama. Sekian pesan dari saya pribadi. Terima kasih. Hail MBCI, Hail MBCI, Hail MBCI.